Okay. Itu dah mati ya guys. Kita one hit cuma tadi. Dia Okay guys, kembali lagi bersama saya Jet. Okay, pada video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mendapatkan Excalibur ya. Ini gua terusin Office Sword. Kita buat worldnya flat aja. Flat. Nah. Lanjut. And then the last one, mending. Okay, sudah. Kita hancurkan. Nah, make sure kalian kill semua entity. Slash kill at E. Biar apa? Biar enggak ganggu. Lalu kalian lempar. Kalian lempar gitu aja. Terus kalian keluar dari Minecraft. Terus kalian masuk ke aplikasi. I'm sorry. Masuk ke aplikasi namanya Block Photograph. Oke. Kita masuk aplikasi namanya Block Photograph. Nah, di sini ada world yang kita buat tadi. Peace world. Tekan. Kita ke player. Oke. Di sini di depan player kan ada tuh tanda tanya itu kalian tekan pendam, terus kalian tekan open chunk entity nbt, terus kita tekan ini yang merah, kita cari item tag ends. Ya di sini ada banyak ya, kita ubah aja semuanya jadi 9999. Ini juga sama 9999. Ini kan enchantment dari pedang kita tadi. Kita ubah aja semua jadi 9999. Again. 9999. Dan ya. Yeah, 9999. Kita save. Oke, okay, sudah tersave. Kita close Minecraft, kita close. Setelah itu kita buka Minecraft lagi. Oke, okay, everything save. Kita buka lagi Minecraft. Kita tunggu loading. Nah, di sini kita mendapatkan pedang yang over power, sangat OP. Ini nggak main-main, guys. Make sure jangan lari. Kita tunggu waktu invisibility dia. Oke, okay. Itu udah mati ya guys. Kita one hit cuma tadi. Dia bentar lagi pecah sendiri. Oke, okay, dia tewas dalam one hit. Ini pedang bukan main-main ya guys. Nah di sini kita spawn. One hit. Nggak. Dia udah terkena wither, masih hidup. Walaupun ada efek withernya, tapi dia masih hidup. Itu hari ini itu aja. Jangan lupa kalian subscribe. Makasih, maaf ya suara gua aneh ini. Ya gua gak enak badan gua. Dan ya, I think that's all for today. See you in the next video. Peace.